Pasal sehari itu yang Tuhan terima, dia benteng daripada api neraka. Nah, patutlah ibadah-ibadah kalau makan hak haram bakal tak kena dirawat. Dalam ni ada apa-apa. Pasal apa rakyat makan hak haram? Pasal orang atasan makan. Dia kita buka kedai, kita jadi tokel, tokel lebong, kuli lebong. Nampak? Ha. Tapi kalau tokel berjaga-jaga, tokel ni jenis jujur dan sebagainya, ada juga kuli lebong tapi tak parah. Ha, tu kepala dia kena molek. Dah kalau kita ayah luar pendek dah, anak luar dalam saja. Faham? Ayah cing diri, anak cing berlari. Dah ni ayah cing berlari. Rasuah merata-rata makan haram ada apa? Tubik dalam surat khabar datuk ni 20 juta rasuah. Tubik dalam surat khabar pula datuk ni lesak piti pula 20 juta pula. Hak ni bahan piti 500 ribu, kontraktor pula bahan 50 ribu. La ilaha illallah. Jadi ada apa? Nampak? Apa jadi gitu? Jadi hilang bisa tegal, tegal biasa dah. Jamaah, oh, jamaah apa benda ni? Sultan Zainal Abidin yang 3 meter negeri Terengganu, 4 kali berlaku zina. Berkatnya 15 tahun meter, 4 kali berlaku zina. Kita 4 minit sekali. Faham tak? Dalam surga tau, batu buruk aja lagi batu buruk kat orang main. Eh, ada tak surah comel tengah? Haa, dalam surah tu berzina dalam tu 2 pasang berzina dalam surah. Ni zaman Haidari. Nampak? Sebab apa? Sebab masing-masing tak beriman dan tak bertakwa kepada Allah. Ayah tak beriman, dengar habis dengan anak tak beriman. Maknanya pemerintah tak beriman kepada Allah, habis jadi punah jahanam rakyat. Faham tak? Dah pemerintah dah tak kira nak makan haram makan apa. Digalakkan pula makan haram. Semalam saya terima satu soalan. Ditanya. Dia kata tempatlah kerja saya ustaz. Dia ni pegawai dah, tapi dia marah ni ke kerajaan Selangor. Sebab apa marah? Pasal apa? Dia kata tak boleh wang zakat. Dia kata masa UMNO meretoh itu boleh wang zakat. Ni bukan nak cerita politik, cerita agama. Faham tak? Jadi dia ni pegawai kerajaan, cuma dia atas nama ibu tunggal. Pegawai kerajaan nak makan zakat kepala hotok apa lagi? Kereta dia 2 buah. Dia kata zoling kerajaan Lening tak beri dia zakat padahal dia ibu tunggal. Masa zaman kerajaan dulu beri dia zakat padahal dia pegawai kerajaan. Sepatut dia bersyukur kerajaan sekarang tak beri dia zakat kerana zakat haram bagi dia. Jadi dia tak makan dah benda yang haram, syukur alhamdulillah. Bukankah orang yang tak layak terima zakat wajib memulangkan kembali harta zakat? Dia kena pulang balik, dia bertaubat kepada Allah dan pulang balik sama ada beri kami atau terus kepada asnaf. Ni tak nak marah. Pasal apa? Kerana rakyat telah dibiasakan oleh pemerintah untuk melakukan perkara yang haram pada syarak, maka jadi hilanglah bisa tegal biasa. Bila mari satu kerajaan baru yang nak membersihkan perkara-perkara kotor, tak boleh nak terima. Dalil kita sendirilah, kalau kita duk buat benda yang haram lama dah, kalau orang kata haram kita marah. Tapi kalau kita tak buat benda tu, kita mudah boleh terima. Faham? Ha. Kalau kita buat dah, makan minum dengan haram dah, dah dah mari ustaz khabar haram, kita tak sedap duduk. Dia ustaz ni tak lalu ni. Tak apa kemah lah. Cari ustaz lain. Jumpa ustaz kata tak haram mana, hawa-hawa nak haram. Ha, ni boleh tahan sikit. Ha, gitu. Pasal kita sedap, dia haram-haram ni bisa dia. Dia hidup dalam tulang itu. La yakmalullahu salata ahadikum fi jawfihi haramu au kama qala, tidak menerima Allah Taala akan satu semayang kamu dalam perutnya ada makan yang haram. Ya. Mata dah buka dengan benda yang haram. Leni pula jaga-jaga kalau orang panggil buka, tengok sikit. Kalau lek bandar ni lah lambat orang panggil. Nah, ha, mulai kubah lapan ekor pergi buka puasa jemba macam orang bodoh. Faham? Tengok dulu, ambil di mana kubah. Lembu pitih ambil di mana. Kabel kat mana yang tubik kubah lapan ekor tu pitih mana. Dada tubik pitih kubah kat mana.
Kita gak Allah Rabbi macam Vietnam 2 minggu duduk dalam laut. Lambat dengar perbah kubah. Siapa tanduk jilat. Nah.